أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولكره الكافرون ولكره المشركون ولكره المسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya selaku pengurusi acara pada malam ini, yang berhormat Datuk Seri Ghaffar bin Ghaffar Atan, kan? Salah sebut ke? Betul lah. Dah lama tak buat, kan? Jadi sekali nak sebut nama tu kan takut kalau salah rasa ya dah, kan? Gitu juga kepada pemimpin-pemimpin yang berkesempatan hadir pada malam ini, Tok Ketua, Tok Adat, anak-anak Tahfiz tadi yang telah bersungguh-sungguhnya lah mempamerkan bakatnya dalam selawat kasidah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dengan tidak disangka-sangka ramai betul yang datang melempah sampai ke jalan. Ini satu pencapaian sebenarnya. Kan ada lebih kurang kita jangka ada antara 25 ke 27 ribu orang malam ini. Kira ramai tu. Tengok melangak-langak tak nampak. Dogi, ada tompek depan duduklah. Tahu pendek duduk belakang. Tu depan dia berselok nampak dokek ah. Bukan selalu nak datang tak jumpa, kan? Iya, kalau tang jauh nampak golap sini. Kalau tang dekat nampak corah. Tak jangan risau, kapet ni sekadar lah. Semijak pun tak terasa. Wih, mahal kapet ni. Siapa pek duduk depan, duduk depan. Yang dah makan, yang belum makan tu faham lah. Nak mengandap makan ke belakang, makan lah. Kan? Nah, jadi hari ni tajuk kita penyatuan ummah. Alhamdulillah. Bersempena juga dengan semangat hijrah, kan? Semangat hijrah. Kita tahu dalam proses hijrah tu, kan, Nabi berjuang untuk menyebarkan agama, menyebarkan agama Islam, dakwah Islamiah ke seluruh alam. Dan dalam peristiwa hijrah Nabi bukan satu perkara yang senang. Jadi nak menggambarkan kepada kita proses berubah. Proses lah ke tiang dia duduk. Posah waktu lah. Alang-alang tu biar keropan. Ha, tu lah tu. Keropan yang pembeli. Dia seorang-seorang datang. Dalam pada seorang tu duduk kan dah habis ceramah. Jadi Nabi berhijrah. Dan Nabi sebut tidak ada lagi hijrah selepas ini, Nabi kata. Kan, maknanya tak ada hijrah lagi dah, melainkan perubahan sikap dan akhlak kita. Sikap dan akhlak kita. Dan bila sebut sikap dan akhlak, malam ni tak lain tak bukan kita cerita tentang penyatuan ummah ni. Sikap akhlak kita berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih-lebih baik. Tak ada siapa yang berani mengaku diri dia baik lah. Adalah masalah-masalah tertentu, kan? Adalah masalah tertentu, mungkin adalah kesilapan-kesilapan kita. Dan Nabi ajar kita sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah manusia yang bertaubat. Jadi kalau tengok peristiwa hijrah Nabi sendiri bukan senang, macam-macam rintangan. Nabi nak keluar, ada orang nak bunuh dia, jalan semua kena kopong, menyuruh dulu, berstrategi dulu, duduk dekat gua sur tu. Kan? Kemudian bila keluar pula perjalanan hijrah Nabi itu mengikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia, bukan satu perkara yang mudah. Nak menggambarkan kek kita benda tu pun bukan senang sebenarnya. Macam tu juga usaha penyatuan ummah ni. Penyatuan ummah ni kita jangan tunjuk ke orang,
kita kena tanya diri kita, apa yang kita lakukan untuk bersatu sesama umat. Kadang-kadang cakap lah, berpocah-pocah ada lagi, apalah nak jadi. Kita cakap, tapi dia nonggok ke umat. Surau tak pergi masjid, tak pergi majlis ilmu, tak pergi. Kadang-kadang masjid tak pergi, surau tak pergi, matuk apa pergi. Contohlah, ni contoh kan. Apalah kau pergi matuk apa lah. Sebab makan sadar pulut kambing tu. Contohlah, contoh penceramah perlu mengasuh dia tau. Ya, lepas. Jadi bila makanan dah terhidang, dia pula boleh cakap, siapa-siapa nak apa, sambil-sambil nak makan boleh makan. Kok hidang depan ni saya makan. Dengan tengah-tengah ceramah makan, berhenti jap. Ya. Tapi itulah dia kan, nak tunjukkan bukan senang. Bukan senang sebenarnya. Nabi nak keluar rumah dia, nak bunuh dia. Macam ni akan nak ceramah kan, contoh kan. Ada halangan-halangan tu, tapi dengan izin Allah kita boleh buat juga majlis ilmu. Sebab apa? Hanzalah sendiri tanya. Hanzalah sendiri tanya, macam mana cara aku nak mengelakkan diri aku ni menjadi seorang yang munafik, leko dengan dunia. Macam mana pula? Sayyidina Abu Bakar tanya. Yalah, ketika kami bersama dengan Rasulullah, bila Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Bila Nabi cerita pasal neraka, kami terbayang neraka. Kami insaf. Tetapi apabila kami jauh daripada Rasulullah, kami leka dengan dunia. Leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan dunia, leka dengan keluarga kami. Macam mana agak itu? Maka Nabi bila perkara ini disampaikan kepada Nabi, Nabi menjawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Maksud halaqah zikrullah ni, zikrullah yang kita tahu, zikir lah macam budak ni tadi kan, selawat eh, semua tu nama-nama Allah, muji-muji Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi, itu kan. Jadi itu majlis yang baik. Betul lah tu. Tadi yang duduk tadi, duduk mendengar yang opek pahlaw dah. Budak tu baca opek pahlaw. Lepas tu dengar lah ceramah. Pek pahlaw, penceramah mudah-mudahan dapat juga. Kan? Tuan rumah lebih lagi pek pahlaw. Sebab dia siap andu-dua tu. Ha, dan siap makan lah tu. Lain pahlaw lah. Walaupun penceramah lu makan ni, tapi penceramah makan kan dapat pahala lain pula. Ha, macam tu lah kira. Okay, okay. Ha, macam tu. Jadi makna kata halaqah zikrullah ni majlis mengingati Allah. Ramai ingat bila sebut zikrullah tu zikir. Iya, maksud zikir apa? Itulah yang lain-lain Allah. Tak, zikir ni ingat. Zikrullah, ingat Allah. Majlis kita malam ni nak bagi kita ingat Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab bila kita pergi, dengar macam, yalah betul lah, ha'ah lah. Kita dengar ustaz-ustaz mana pun lah, kat masjid, kat surau apa cerita, yalah betul lah, ye, kenapa lah dia macam tu, betul lah. Betul kata ustaz tu. Balik kan buat pangai balik. Kan contoh lah, balik buat pangai balik, tapi bila masuk balik masjid, ha'ah lah betul lah, dia jahat betul lah. Betul keluar jadi dia balik. Sebab tu kita kena banyak menyertai halaqah zikrullah. Supaya kita sentiasa ada ruang. Lama-lama tu kita keluar, ah, tak terayu lah. Dan orang asyik Dan ni contoh ni, jadi Dan ni berkena berubah jadi baik. Kan? Jadi tu keadaan dia bukan senang. Tu sebab bila kita dengar kan, bila dengar orang tu nak berubah, bagi galakkan. Bila kita dengar orang tu nak berselokah, bagi galakkan. Kadang-kadang orang tu kata, eh Dan ingat Dan nak berubah jadi baik, kau tak payahlah. Roman kau ni tak ada lah tu. Kau tak payahlah. Dan tengok kau pun tak ada harapan. Kau dengan Dan baik orang halal tu. Confirm dengan aku. Mak tu cakap lah. Jangan macam tu. Kan? Tapi kita ajak dia lagi. Baguslah kau nak berubah tu. Dan ni pun rasa nak berubah tu. Kan? Kita sesama berubah macam tu lah. Iya. Orang tu nak sedekah. Dengan nak sedekah, tak payah kau sedekah tu. Kau nak sedekah mana? Sajid tu duit dia banyak. Tak payah kau bagi tu. Kau bagi, kau pergi kat Dan lah. Ah, ya lah kan? Dia cerita macam tu. Cerita sekarang. Cerita sekarang mana dia nak bagi sedekah tu. Bukan kira orang tu banyak duit ke banyak duit. Ya. You know? Tapi kadang-kadang kita ni ada agak sepeh, tak berapa pandai eh. Sepeh. Sipil. Betul faham lah kan. Dia lain dengan orang yang dekat, yang duduk kat segitiga bermuda ni kan, Melaka Johor kan, Melaka Johor ni sembilan kan. Kadang-kadang kita ni pergi rumah orang kaya, kena kahwin. Contohlah anak Tok Kapal lah kahwin. Hui, takkan dia nak bagi singgit, malu weh je.
Dia pun carilah gaba-gaba zam singgit-singgit biar dia tabah sikit ampau tu. Untuk pap, saudara tu tori di jalan sebab tak nak Tok Rapah ingat sampul mana dia bagi. Rumah orang miskin, rumah orang susah, kan? Rumah orang susah kan. Dia tak apa, dia tu susah singgit pun tak apa. Kan bingai nama tu. Ayah bana apa yang cari ayat. Patut orang susah lah kau bagi lebih. Kan Tok Rapah ni alhamdulillah murah rezeki dia macam ni. Dia bukan tiba-tiba dapat macam ni. Dia kojok kuek daripada budak ni. Yo, dia umur berapa boleh tahun dah kojok. Dan dia cerita dengan saya tu, dia nangis cerita. Lepas tu tuan-tuan cakap kaya banyak duit ini. Iyo, tapi murah rezeki alhamdulillah. Orang jadi kaya, jangan kita pula sibuk nak jadi kaya. Murah rezeki sudah. Jadi kaya perangai tak semangah apa. Nah, tu macam tu lah. Saya tak sebut sesapa. Contoh. Kan? Ya, dia mula dia bincang sama dia. Siapa weh? Dia dah mula tu. Itulah. Duk nonggok dekat rumah. Tak campur, tak tahu. Memang iya macam-macam. Nabi nak keluar rumah macam-macam dugaan. Tapi Nabi bila, kalau kita tengok bila Nabi sampai daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, benda pertama Nabi buat apa? Buat apa? Masjid. Masjid apa? Ya Allah, kau sama apa? Dia ingat Isu Azmi ni. Peranjat ni pun pahalat dia datang. Tadi salam tak pasan pun. Nak datang topi ni lah nampak. Lanjut. Betul sadak Isu Azmi malam ni. Jadi Masjid Quba dibina dulu. Kenapa? Sebab itu asas . Asas. Nabi dengan tulang pek korek Nabi bina masjid. Nak rapatkan orang dalam masjid. Kem masjid lah jadi pusat pentadbiran dekat semua masjid bincang. Lagi satu tu sebab elok mesyuarat baik kem masjid. Sebab orang nak bergaduh pun fikir lo. Fikir, masjid. Iya. Orang perempuan yang period kan? Orang perempuan yang period pun dia nak masuk masjid fikir, jap, boleh tak? Setakat mana dia boleh masuk dalam masjid ni? Iya. Yang lelaki yang lama tak datang tu makna period tak berhenti. Payah mana kan? Orang jual posan ke lelaki tak pergi masjid dan jentulah cakap saya senang ya. Ni orang perempuan tu dah ada ABC Allah bagi cuti, engkau jantan bagi cuti apa kan, bukan orang asahan dah orang tempat lain kan, orang sini okey kan, tapi memang yo kan, kat situ Masjid Quba Nabi bina dengan tulang pek korek baginda buat. Itulah dia asas penyatuan rumah. Sampai pula ke Madinah betul semua menyanyi ni, bersyair. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Kau main-main konten boleh ke tu? Kan? Macam tu lah. Sikit-sikit ni lah. Jadi telah datang ni bulan purnama kepada kami. Seronok tengok Nabi datang. Borobok-robot nak Nabi apa. Macam ni lah kita datang malam ni. Borobok-robot Datuk Kapal suruh makan. Nak tidur pun boleh, bilik banyak. Contoh. Ni cakap tu, kalau dia cakap tu makna tu bahasa ya, bukan betul-betul. Yang kau beriuh lah masuk bilik paluk betul paluk tu mak. Ni makna meraihkan tetamu macam tu lah dah kita buat. Betul, bagus buat macam ni. Tuan-tuan kalau nak buat pun buat ya. Saya beberapa ceramah saya pergi Johor. Saya pergi ke Perak. Dia buat kat rumah. Macam baru ni saya pergi Tanjung Malim. Dia memang buat tiap-tiap tahun buat kat rumah macam ni. Bagus. Sebab kat rumah datang, orang pun bila datang ni ramai-ramai datang. Ada yang selama ni tak pernah pergi masjid. Bila datang sini pergi masjid . Alhamdulillah. Betul. Sebab kadang dia bukan apa pergi masjid tak apa desakan ni, hidungnya tak ada. Nak pergi masjid hidung tak ada. Bila datang Matuk Gapa ni banyak alat hidung . Mana hidung dia nak pakai tu kan. Tapi daripada datang sini pattern orang betul lah pergi dalam masjid. Sebab dekat sini dia tak ada sekatan apa. Maksud sekatan tu makna orang yang period tak period ke apa semua boleh. Lelaki period pun boleh datang. Duduk kat luar pun tak apa. Orang lelaki dia jago. Jangan duduk kat salah pokok tu.
ini musim tungau ni. Kau punya cari tangkai sikit ke? Teringat tu viral tu masa kocik-kocik main gambar main spider. Selalu tu kan, masalah tu hebat orang perempuan. Teringat betul. Asal kena tungau ya, mak yang buang tungau kan, abah buang tu. Ha yo. Kan betul tak? Mesti orang mak agak cari tangkai sirih tu dia, oh yang buang tu. Ya saya ingat eh. Ya Allah, buruk tu Oman yang tungau ni. Buruk tak? Bondok yang kena tungau tu buruk. Tungau tu tak nampak. Andun tak tahu tungau sana. Kau tahu tak tungau? Nah, kan betul tak tahu. Alah korban lah tadi. Nah, nanti kau tanya orang tua tu tungau apa. Nah, jadi itulah deh. Kan? Jadi makna kata, kan, makna kata mempersaudarakan tu berebut-rebut ni. Berebut-rebut. Ya Rasulullah, kau tidurlah rumah aku, kau tidur rumah aku. Mana kata tidur rumah aku, tidur rumah aku. Tak kira siapa. Masa itulah Abu Ayyub Al-Ansari Nabi pilih untuk duduk kat rumah dia. Ha, jadi orang lain tak adalah kecewa. Oh pilih Mahdiyo pula. Tak ada. Kena Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Muhajirin ni yang baru sampai ni dipersaudarakan dengan puak Ansar. Kan, penduduk yang dah ada kat sana tu dipersaudarakan. Punya baik ialah ya Allah Akbar. Sampaikan dia offer pada puak Muhajirin yang baru datang ni. Aku ada ramai bini yang mana satu kau nak kau cakap. Kau cakap mana? Kau cakap mana? Kau nak yang mana? Macam tu sekali lah. Dan dia tak ada letak lah tu. Kau mana kau nak? Kau pilih yang ni antara ni dengan ni. Yang ni jangan, ni dia nak ni. Yang tak, tak. Open. Mana satu kau nak kau cakap. Ha, dia bukan cakap, kau ambil ni, ni pemalih ni. Ni kami dia dah tak apa nak ni, kami tak ada. Mana satu kau nak kau cakap. Dan dia pula, yang Muhajirin yang baru sampai, puan Muhajirin yang baru sampai ni, hanya ikut Nabi ni, tidak pula mengambil kesempatan. Takpelah, takpe. Aku tak nak ada bini kau ni. Aku dapat tanah cucuk tanam, jadilah. Dapat tempek aku kojo, jadilah. Macam tu lah. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Ha, yang kita hari ni bukan ambil kesempatan atas kebaikan lagi dah. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tengah susah lagi dia kena orang. Nah, kalau kau taknya macam ni, dia nak pinjam duit kau boleh. Boleh dengan satu syarat. Kau tinggal motor kau dengan geran ke rumah dia. Dalam tempoh pek boleh hari, kalau kau tak bayar, motor dia nak bunyi. Setuju tak? Ha, setujulah. Orang dah susah. Setujulah. Dia pun kumpul-kumpul duit, hari ketiga boleh, dia pun datang. Sampai rumah-rumah tutup. Kosan ni dia pilih kawin. Saja dia bilang kawin. Sudahnya balik datang langkawi. Ha ni aku nak ambil motor aku balik. Kau dah lambat ambil. Kau tak ada. Siapa suruh kau datang time ni ambil langkawi? Ha, langsung ambil kesempatan. Tapi zaman masa zaman hijrah tu tak jadi macam tu. Begitu juga puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni berapa orang bergaduh. Berpuluh-puluh tahun bergaduh. Punya taruk yang bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Kenapa kita gaduh ni? Entahlah, gaduh lah. Tentulah dia buat kan, tentulah. Dia dah biasa bergaduh kan. Kan ada kat kampung kita ni, apa tak baik-baik, tak baik-baik. Ada. Dia tak boleh dengan dia tu, kenapa? Adalah cerita orang makin. Sudah mati, yang adalah cerita orang makin mampu. Yang tuan. Yang anak-anak pun tak baik dengan orang tu. Dia pun tanya, mak, dia tu bukan saudara kita ke? Iya. Habis kenapa tak baik? Entah ni zaman arwah abah kau mengintah apa cerita, tak tahu. Terlupa apa sebab eh. Macam tu lah tu sebab. Kalau gaduh, kena baik. Sebab tu tanda-tanda. Betul lah tadi yang disebutkan tadi. Tanda-tanda akhir zaman. Bercakap sesama sendiri. Bunuh bayi. Apa boleh? Kan? Dulu kalau ikut zaman jahiliah, cuba fikir balik. Zaman jahiliah dulu, dia bunuh budak tu sebab dia anak perempuan. Tak ada sebab lain. Betul tak? Tapi hari ni tak tahan menangis pun bunuh. Ha. Betul tak? Disumbek budak tu macam-macam. Dan masuk dalam peti sejuk beku. Maknanya lagi teruk pada zaman jahiliah dulu. Kan? Dulu zaman jahiliah dulu, dia perempuan-perempuan yang jahil ni, dulu zaman jahiliah dulu, dia bersama dengan 10 perempuan, 10 lelaki. Bersama dengan 10 lelaki,
Kemudian dia siap naikkan tanda bendera dekat depan rumah tu. Siapa lelaki nak masuk bersama dia, masuklah. Cukup 10 tengok sampai mengandung. Bila dah mengandung, tengok lahir budak tu, tengok muka siapa. Itulah bah eh. Ha. Kau lebih kurang sama, undi. Orangnya tahu eh. Nampak nilai perempuan dulu. Tapi hari ni, lagi tahu. Ha, lagi teruk. Ada yang dah bersama, yang saya jumpa dengan pegawai akhlak dekat hospital. Ada seorang perempuan bersama dengan 7 lelaki. Bersama lelakinya tak kahwin, beranak. Lelakinya tak kahwin, beranak. Ada 7 ke 8 orang anak yang ada dalam rumah tu, semua tak sah taraf. Nak jadi apa budak tu? Hari ini kita kena risau. Kena risau. Tu sebab macam mana nak risau? Tu lah pokok dia lah. Main pokok-pokok ni yang payah. Orang 9 ni banyak pokok. Pokok kek kau, pokok kek Dan, pokok kek diorang, pokok semua. Sudah dia nak kena tangkap, biar dia rasak eh. Tu masalah gitu. Anak kena tangkap, iya ko. Aduh hai. Dah seorang kena tangkap, dia tak tersampul lagi. Ni janganlah anak kita. Risau. Poin sanun, apa tindakan kita? Salah satu, rapatkan saf antara kita. Buang perangai anak dia, kanak Dan. Tak boleh. Orang marit-marit, orang di, anak dia pun anak kita. Anak kita, anak orang. Dulu zaman Tok Gampar mandi sungai main. Dia mandi sungai, ada orang report ke ayah itu, arwah ayah itu. Ada kita, ayah ada lihat tak tu? Meninggal. Report ke ayah itu, balik memang konomnya. Dia bukannya marah, kau jangan sibuk pasal anak Dan. Tak ada. Sebab pada orang dulu, anak kau anak Dan, anak Dan anak kau. Hari ni, kau jangan sibuk eh. Kau jaga anak kau. Iya. Itu antara yang kita kena tengok. Lepas tu perangai kita lah, benda yang tak elok lagi digalak-galakan. Tu tengok yang penumbuk terbalik tu. Tumbuk tam. Iyo. Saya comel tu, saya pernah camah kat Taiping mungkin. Saya camah kat Taiping. Adalah dua spesies yang polik tu lah. Ini zamsul debat tak mampu je ni sekarang. Yang terlebar dengan asisten saya belum nak masuk ni, saya masuk dulu kat kedai kuih tiaw kat Taiping. Saya masuk Samsul debat lah. Sudah meja lain tak ada lah tu, sebelah meja dia kacau. Saya pun duduk bebel tak dengar lah. Geram aku dia tu telan. Saya dah cakap lawyer tokak dah ni. Allahu Akbar, apa lah dah nak makan ni. Iyo nampak mana rangkau lebar apa semua. Lepas tu ada grup-grup ni kan. Dia betul bila dia dah jadi lembut tu, lembut lah. Tapi tuan-tuan dengan perempuan sekalian, kita tegur dengan cara baik. Cara-cara baik bila dia datang, "Waikum, mesti memang aduk sini. Kau macam sihat?" Dia kata, "Sihat. Kau ni pokono, kau ni pakai macam ni. Passion." Ya lah, apalah passion kau macam ni pula. Tak, kau ni semayang belum? Belum. Macam pil kau pula otak kau pilih. Kau kena kau jantan benda kau cik. Yolah. Kau ni jangan. Kita sayang kek kau. Kita tak nak kau ni besok masuk dalam aku. Cakap lelok tu. Ini dia lalu piwit. Dengan lah. Bagi galak kawan tu. Piwit. Nampak hati. Iyo. Tu masalah itu. Ada seorang tu, saya tak tahu lah siapa, Afrika, aku New Zealand ke tak tahu. Ada dalam video tu, "Saya berhasrat untuk rumah tangga." "Saya akan buktikan yang sebelah ngandung." Iyo, macam tu buka eh. Adalah komen bawah tu, "Semoga berbahagia sis." La ilaha illallah. Siapa salah eh? Orang yang menggalakkan tu. Cubalah kita tangguh. Sudah-sudahlah tu. Kembalilah ke jalan Allah. Ha, kan? Firman Allah. Bagi hadis Nabi. Syekh. Cakap baik-baik. Islam ni agama hikmah. Hikmah.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, jangan berpecah-pecah, jangan berfirqah-firqah. Macam malam ni kan, Datuk Ghaffar buat program. Mana ada tulis kat banner tu? Hanya orang parti tertentu yang boleh datang. Tak ada. Semua orang boleh datang. Ni bila saya nampak ni ramai-ramai, semua wakil ada. Ya, semua ada. Alhamdulillah. Tak ada kira parti, semua boleh datang. Itu kita nak. Kesatuan ummah, penyatuan ummah. Kan tak ada lah kita sekat-sekat. Tak ada, Nabi tak ajar dah. Ini kangkeng ketua kampung lama. Jangan datang. Nabi tak ajar macam tu dah. Kan? Nah, kita baik semua. Islam dah. Pelangayu dah sudah. Dah lah. Pangkah dah pangkah. Tonyo dah tonyo. Kiro dah kiro. Dah lah tu yang kita ni bercakap sampai kesudah. Apa? Kan? Nah, tu dah positif. Datanglah elok. Rapatkan staff kita. Itu jangan bercakap-cakap. Nabi tak ajar gaduh-gaduh ni. Iyo. Tu sebabnya kita tengok bila masalah kebijakan sosial ni masalah. Kalau kita tak bersatu, lagi teruk nanti. Bila kita biar, biarlah tu hal dia, ni hal dia, hal dia. Banyak. Orang dah mula tanya, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Macam tak jawab? Reket dengan reket belago. Macam mana? Iya, saya tak boleh bayang tau imam dengan Bilal bertunang. Tuala kan. Betul tak pening pada kita? Majlis bila langsung ni? Entahlah, kita fikir lalu. Ha? Kok macam tu lah? Bukan sini dah. Ni maksud saya, kalau tahap ni kita biarkan. Mustahil tak? Tak mustahil dah. Lepas tu dah mula lah orang tanya. Ustaz, Sembilan Jumaat dari apa? Tanya Sembilan Jumaat dari apa? Saya jawab lah. Hei Rabu. Eh, bukan Jumaat kau. Biar kau tanya apa? Sebab melayan ni dadu lah orang yang mencadangkan Sembilan Jumaat ni pindah hari Sabtu. Pening apa? Menyelakkan kesesakan lalu lintas. Orang perempuan pun marah. Walaupun dia tak pergi Jumaat. Ya, tetapi hari ni puncanya apa? Sebab kita ni tak rapatkan saf kita sama-sama. Itu sebab kalau kita tengok, kan? Kalau kita tengok hubungan kita ni, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dua-dua penting. Hablum minallah, hablum minannas. Kita kesemarakkan silaturahim demi penyatuan ummah. Kalau kita tengok dari segi hablum minallah itu, hubungan dengan Allah ini adalah perjanjian dengan Allah, iaitu masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hablum minallah. Tak ada cara lain dah. Mestilah untuk keselamatan dunia akhirat. Tengok Nabi bawa Islam kek kita. Nabi bawa Islam bukan senang. Sampai kek kita dah senang. Tak ada nak berporang-porang dah. Dah dapat tinggal nak datang je. Berporang pun dengan diri sendiri. Itu Nabi sebut akhlak kita ni. Nak pergi tu apa-apa? Nak pergi tak? Nak pergi tak? Nak pergi tak? Kita tanya diri kita kan. Porangnya porang dengan diri sendiri. Sampai juga. Daripada dalam kemah pula, berapa orang? Nak turun bawah ke tak? Nak turun bawah ke tidak? Kapet sadap lah lempak kan, duduk depan tu. Nak pergi tak? Nak pergi. Dalam pada berfikir, dah habis ceramah. Tak sampai duduk depan. Contohlah kan. Sini okey lah, duduk depan saya tak ada hal. Kok ponik kan, cik, melunjur pun tak apa. Tak ada hal. Kok lagi ponik kan, minta bantal dengan tuan rumah. Bagi betul. Kan? Yo. Tapi itu deh. Makna kata kalau kita tengok hari ni, Nabi sendiri gambarkan hubungan dengan Allah. Yakin lah. Nabi nak keluar rumah hijrah macam mana? Tentera kafir Quraisy tu dah stand by dah nak bunuh Nabi. Tapi Nabi yakin, Nabi doa minta perlindungan pada Allah. Dan minta perlindungan kepada Allah, tak ada takut dah. Keluar rumah dengan izin Allah, kuasa Allah. Tentera kafir Quraisy ada yang lalak dan ada yang buka mata tapi tidak melihat. Nabi pergi depannya, Nabi ambil pasti letak ke kepala itu pun tak sadari. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aushaynahu. Ingat tak ayat apa? Ayat dalam surah apa? Surah Yasin kan, dia tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka, kami ke tidak melihat, tak dapat dia nampak doh. Ada ustaz kat Kelumpur tu ajar, baca ayat tu kalau nak elak speed trap.
macam sampai highway tol macam jangan amin baini IDM sadong kono juga ada speed trap tu cano tu ustaz sebab polis tu sebelum pasang kamera tu tadi dia dah baca dulu jadi dia nampak kita tampak dia kan. Tapi itu dah Nabi yakin keluar kita ni beramal kena yakin hubungan kita dengan Allah kita rasa sendiri insyaAllah mudah-mudahan baik pahala kita yakin sebab kita belajar kan. Datang malam ni ada yang fikir ya kau dapat pahala kadang ada orang tak percaya sebab hati keyakinan itu tak sampai hati kalau keyakinan tak sampai payah. Macam kisah ni yang seorang guru dia mengajar budak tu belajar agama macam-macam belajar mengaji belajar fiqah belajar kitab belajar hadis belajar satu hari tu dia balik rumah dia nak balik rumah dia balik kampung kan, tu kena seberang sungai kena naik perahu apa perahu hanyut balik boleh jumpa tu guru tu pahal kau tu ni ha, saya perahu saya hanyut lah tu macam mana nak buat ni dia malih nak layan takkan dia nak bagi perahu dan kan macam mana lah kau hilang perahu dan tu dia tak boleh bagi dah macam mana ni tu kalau kau salawat 3 kali baca Fatihah tu kau jalan teh hari tu budak tu pun ya kau budak ni tahu pergi kata tak ada lah isu dia dah esok tu sampai alik budak tu tak ada dia tanya agak jumpa perahu lain kan eh? Tak ada tanya dia dah lepas 2-3 bulan budak tu datang tuk apa hal lagi ni ya, tu ada orang meninggal kat kampung saya ha. Oh ya kau habis tu itulah tak ada siapa nak uruskan ha. Mana pun imam kampung apa semua semua imam Bilal semua tak ada semua pergi khusus ni tu kan lah ya ayolah lah kajak-kajak aku siap-siap dia pun bersiap sampai kat sungai perahu tak ada perahu tak ada macam mana ni tu semenjak tu ajar saya ayat tu tak ada saya pakai perahu boleh dah tu. Iyo go, iyo tu tengok ya. Dia salawat 3 kali baca Fatihah, berjalan dia terakhir. Wih, tak sangkut pula aku tu. Tok guru tu pula salawat 3 kali Fatihah, tenggelam tu kan. Nak cerita dia tak cukup yakin. Anak murid dia tu dia yakin. Itu tu salah gitu kan. Kadang kita yakin-yakin ke benda lain. Semayang-semayang tapi yakin ke manusia. Semayang-semayang yakin ke dukun. Salah tu. Dukun ni tiang dukun ni macam-macam dukun ada dukun yang guna Al-Quran dia memang betul beribadah cara rukiah betul Islam betul ada yang dukun yang sejampi serapah topuk-topuk tiang ni payah dukun tiang nama eh kan dukun lentai pam tu pakai mak pahala kan ha sampai dah dah sampai dah dah dia, sampai mana kelumpur tu ya. Aduh tu, tolonglah Ustaz, kenapa rumah saya dah 3 hari dah sakit nak bersalin tapi tak beranak-beranak. Apa hal? Entahlah. Tak tahulah, dah tanya dukun tiang tu lah, apa khabar? Eh? Dia khabar disuruh langkah paut bini tu 3 kali. Dia kau buat tak? Tak buat dah, lok yang buat tu. Kau hajar tu. Mari masuk kompi-kompi, kau himpin-himpin kan? Kau kombo kau langkah kau hajar betul tu. Mi tolonglah tu tolonglah ustaz tolong apa tolong tawarkan air ni tak dibagilah botol air jenama deso. Contoh kena minum mana doh. Dia tunjuk tolonglah ustaz tolonglah tawarkan air ni. Air ni dah tawar dah ni. Nak tawar macam mana lagi kan. Ustaz baca lah apa-apa. Dia pun baca ya kursi, selawat mo. Dia pun tiup. Bawa beli rumah, tuang dalam gelas. Bagi kek bini yang tengah sakit nak bersalin tu. Dia bagilah. Yang selawat 3 kali ustaz terpesan. Allah masalah saya. Contohlah selawat. Dia pun minum. Nyelotak air gelas beranak dah apa berlaku lepas tu besok beratur panjang bawa botol air mah ustaz tu sebab percaya ke air percaya ke orang kita pun kadang-kadang tengok ke kampung kita kadang berjujut-jujut kadang-kadang tu pergi ke masjid surau bawa air
Wah, nak baca Yasin lah. Dua-dua, buka-buka. Kan tak masuk bacaan kau. Pisau mana. Kau ingat Yasin tu dia tahu cari lubang kan kau? Apa? Buka-buka dah start dah. Ya Allah, dah lah. Dah tertinggal 3 ayat dah. Tinggal berapa ayat kena ni. Ini tak macam tu kira dah. Kita doa tu kita ikhtiar. Kita ikhtiar minta dengan Allah. Jangan lari. Nanti air esok boleh buat ni lah. Kan percaya dekat air. Ha? Kena tolonglah Dr. Pening kepala tu. Tolonglah tu kepala ah. Tak tahu pahal lah. Kau pergi jumpa Dr. Pakar tak? Dr. Pakar pun scan. Tolonglah tu pasal kepala sudah tak ada. Bukan kepala tak ada. Kepalanya sakit dah. Pun tanya dah. Macam ada batu dalam dah. Scan MRI tengok. Tak ada apa-apa. Kepala elok satu. Bangang turun-turun. Dia tahu kepala dan ada kepala dan poning bawa lah ke satu tempat jumpa orangnya dan macam kau jumpa orangnya pandai dia memang bak kepala yo. Dia dua kepala, kepala otak kepala lutut dah. jumpa ni tak ada masalah dah. Dia cek tak ada masalah. Jumpa yang seorang tu zocok suh jomo kain lah suh ni lah jangan lalu bawa hampai lah. Macam-macam lah kan, pantang-pantang bagi. Lepas tu jangan makan ni, jangan makan ni, jangan makan ni. Macam-macam. Ha, lepas tu yang satu ni, sudahnya jumpa ni tak mau. Apa dia buat? Pergi dia ke masjid. Mam, tolonglah mam. Dah macam-macam, buat dah tak mau. Minta malam ni, Cik Yasin minta doa kan mam. Allah lah sekali. Perasan tak tu? Dah tak ada cara lain ni, mam jadi. Sebenarnya Allah tu tahu kita dengan Allah, minta dengan Allah, ikhtiar apa peningat Allah tu yang kadang-kadang lambat dapat. Ni budak-budak muda nak kahwin, ramah nak daruh ke ujung kampung tu. Urek sendiri semayang ajat, bangun ku 3-4 pagi. Bangun doa, ya Allah, aku sayangkan dia ya Allah. Aku nak jadikan dia isteriku yang sah ya Allah. Mudah-mudahan dia dengar doa ini ya Allah. Mudah-mudahan terbuka hatinya untukku ya Allah. Mudah-mudahan dia menjadi isteriku ya Allah. Seperti mana Yusuf dan Zulaikha ya Allah. Umar dia punya doa. Walhamdulillah minta jago mak bah doa. Ni ya, lepas tu besok tu mak pun dengan anak buah nak dekat muda tu bang. Baik kita tanya. Ini mam tolonglah mam. Ha. Saya nak bona ke budak ni gambar. Apa budak ni? Imam 70 tahun. Dawa budak ya. Itu bukan tu belakang gambar tu tu. Oh, tak nampak. Dia yang bayang-bayang belakang tu. Siapa nama ni? Nak balik salim lah. Yolah, tapi malam ni sibuk sikit. Mungkin lambat sikit lah. Kau pun tak pokok rehat, dia tahu lah, dan doa kan. Memang ngantuk. Allah lah. Dia ubek, makan ubek, jap lalap, jago, sambung balik. Alhamdulillah, ya Allah aku. Alhamdulillah. Minggu depan tu imam yang kahwin dengan budak tu. Dia ngantuk, terdoa untuk diri dia. Ha, cakap apa? Buat sendiri. Kita keyakinan kita ni ke Allah tu kadang kita kurang. Kita kurang kan? Ha, itulah dia. Jaminan keselamatan sebila kita berada di dalam Islam dan jaga hubungan kita dengan Allah. Manakala hablum minannas pula adalah merupakan satu perhubungan yang antara manusia dengan manusia, interaksi. Maka jaminan boleh percayai adalah kita ni dengan menggunakan Islam sebagai satu asas untuk kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Seperti mana sabda Nabi sendiri, Nabi sebut sesungguhnya dia tidak beriman. Nabi kata, sahabat tanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya kalau kita sakitkan hati jiran kita, kan kita bergaduh dengan jiran kita, maka dia kita ni dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Itu sebab kena baik-baik. Kena baik-baik satu dengan yang lain. Umur dah lah tak panjang. Jangan cari pasal dengan orang. Umur dah tak panjang, berbaik-baiklah antara satu dengan yang lain. Ini cakap betul ni. Hidup kita ni sementara.
hidup kita ni apa kena eh? Tu jatuh apa? Ha? Tikui. Siapa yang bawa tadi tu? Allahu Akbar. Orang tengah live ni. Ayuh. Tak apa, dulianlah. Dia pun nak dengar ceramah. Jadi maknanya kata kita tengok dari segi hubungan manusia dengan manusia kena jaga. Kita menyebab sedangkan Nabi sendiri berbaik dengan semua orang. Berbaik dengan semua orang. Nabi masak pun kadang Nabi lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi kat jiran baginda, termasuklah juga jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Sebab bila kita masak, kita lebih-lebihkan kuah eh. Niat sebab ikut sunnah Nabi. Minum yang masak ni pun sunnah Nabi. Tapi cara minum kurang-kurang 3 toguk. Minum sikit, letak. Minum sikit. Contoh lah, tak ada yang tak faham macam ni. Satu. Dua. Tiga. Contoh, baru dapat. Ni gogok macam ni. Ya, tu kan sunnah Nabi lah. Nabi tu nampak tertib eh. Tapi bagus tengok. Macam ni lah patut lah tuan rumah bak. Kita kena belajar dengan tuan rumah ni. Ada alih yang bagi gelas. Ya, budak-budak sekarang kan tak tahu benda tu. Macam ni yang bagi. Minum lah. Kalau orang tu tua dulu dilempar. Hajar kau. Pergi cari alih. Cari tapak. Ya. Betul kan? Dulu macam tu kan? Sekarang berbangga dengan cawan IKEA RM2.90. Kan? Iyo, bertapak eh. Lepas tu gelas eh, cawan eh, macam mana pinggan eh. Semua tu tertib eh. Macam mana nak tahu? Buat hal sendiri ya. Baru-baru ni saya ceramah tajuk media sosial dan kesannya pada masyarakat. Saya ceramah motivasi baru. Saya bawa slide. Tahu saya mula dengan apa? Saya mula, saya tunjukkan gambar permainan dulu-dulu. Konda kondi, rounders, baling tin, main pom, guli main pom tu dengan main first second. Guli first second ni siapa baling tu? First, the second. Ha, second tu, dia cuba baling jauh-jauh pun. Tu guli, tu cerita main main gotah tu, main nenek kebayan, main rounders, main bola sepak, tianggul, selipak. Saya tunjuk gambar-gambar. Bila saya tunjuk gambar, main teng-teng. Bila saya tunjuk kan, ramai tu, tu permainan apa? Tu permainan apa? Sebab ramai golongan remaja tak tahu punca apa. Kita tak sesama kita ni memperkenalkan kepada mereka. Kita punya alam dah sekarang lain, dah sekarang lain. Kita tak nak ikhtiar. Contoh kan, cuba tengok main teng-teng bagi dengan tak orang perempuan dulu macam mana main kek tanah dia, dia luki eh. Dia luki eh, dia dah ada dah buah ajaib masing-masing. Yang seorang, yang paling orang lelaki gomar tengok perempuan main yang format kapal tobang tu. Sampai satu petak tu mengangkang di sentuh. Ha, tu yang gomar tengok tu. Sebelah kaki yang main boleh lompat langkau dua petak. Sekarang kau tengok saya satu petak belum tahu boleh ni tu. Iya, orang lelaki pun sama main. Main bola. Tak, kita tak nampak tau. Sebenarnya kesatuan umah tu dah ada dalam permainan-permainan main. Dia main pukul berapa jumpa kat senia. Dia copek lah kan tak puas main. Dia dah kumpul dah pukul berapa. Budak sekarang main, main bola pukul 3 pagi. Main futsal. Main futsal kau 2 waleh sampai pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi tak tahu balik. Singgah kau dari mamak. Mentedarah kau ticanai. Apa guna kau exercise tadi? Kau mentedarah ticanai 2 koping minum kopi. Sampai rumah membuto. Subuh pun tidak. Bono ni berlaku kat semua tempat kecuali Asahan. Oh, bahasa kau lah. Itu kan nampak lah. Dulu main macam mana? Oh ni lah. Dia geng siapa? Dia ni geng siapa? Dah tunjuk. Main bola main. Berabut. Yang tinggi. Mana boleh geng kau semua tinggi-tinggi? Bincang balik. Tak apa-apa. Kau ambil 2 tinggi, 2 tinggi sini. Lepas tu main pula. Tengah-tengah main. Tersepak lah bola masuk masjid kan. Rumah datuk.
Bosah. Hui, Datuk ni garang weh. Macam mana ni? Tak apa, hantar dia. Bukan semua orang yang boleh bunding dengan dia. Ada salah seorang yang main tu dia. Kau lah pergi kau baik dengan cik ni. Ayolah, ayolah. Assalamualaikum cik, saya dah cakap lah dengan dia orang. Jangan cepat kuat-kuat. Dia orang memang sudah marah dia tadi cik. Cik ambil bola cik. Ambil lah. Dia yang pandai. Bila dah keluar. Sebab nak tunjuk apa tak? Kat situ je dah bincang. Dah tahu kelebihan masing-masing. Ya. Ah, kau bagi dia ni. Dia ni sepak kuat. Kau bagi dia ni. Dia ni kalau jadi jadi penjaga gol tak nampak tiang eh. Penuh bila dia beri itu. Contoh. Tapi benda tu budak-budak sekarang main game semua kek tangan. BL sendiri. Bunuh kau. Dia marah. Dia main online. Orang ni tembak dia marah. Kau tembak aku jaga kau. Tak. Dia main. Rupa online sama dia. Sudah tak campur orang. Beraya pun dah tak meriah. Beraya senyap dia. Tengok lah ramai orang. People senyap. Semua dah ada gadget. Ya. Saya ni bukan main gadget. Saya tengok nota. Kan, takut ada yang tertinggal. Itulah dia keadaan ni. Ya? Kesatuan rumah yang kita nak ni tengok. Tiga wasiat Nabi. Nabi kata, pernahkah kita mendengar istilah Jawami'ul Kalim? Istilah tersebut memiliki makna bahasa yang singkat namun memiliki makna yang luas dan sangat mendalam. Hal inilah yang sering dijumpai dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dari Abu Zar Junub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, nescaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga hadis hasan sahih ni. Hadis ini mengandungi tiga wasiat Nabi yang penting. Tiga wasiat Nabi yang penting dalam kita nak menyatu padukan umat. Apa dia? Nombor satu, perintah bertakwa kepada Allah di mana juga kita berada. Apa Allah Ta'ala suka, kita buat. Allah Ta'ala larang, jangan buat. Disebut juga kan, al-muhajir hajar manahallahu anhu. Orang yang berubah, orang yang berhijrah itu termasuklah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Apa Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala suruh kita berbaik-baik satu dengan yang lain. Nabi tak suruh bergaduh, jangan buat. Nabi kita pun suruh kita berbaik antara satu dengan lain. Berbaik-baiklah kita. Allah dan Rasul dah suruh buat. Dan susah benar. Benar simple yang Nabi pesan kat kita. Bertakwa kepada Allah di mana juga kita berada. Ni kadang bertakwa kat kampung. Sampai kat Thailand, berubah dia. Pergi Thailand cari ayam. Ayam. Ayam hidup tu. Ayam. Ayam. Pergi Thailand cari ayam. Faham tak? Ayam. Saya tak tegak. Mak nak nyebut, saya sebut ayam je. Pergi ke pusat penyembelihan ayam tingkat 2. Faham tak? Tak faham tu. Faham ya? Dia pergi jumpa ayam. Ke sana ayam tu tak berapa. Kau tak tahulah. Setelah sepanik mengajarkan ayam. Ada hadu yang berkorut muka. Tadi ayam macam mana lah cara dia kajarkan ayam tu? Dia makan ni kau. Pergi Thailand mengajarkan ayam. Faham lah tu kan? Kau faham ke dik? Faham kau? Aduh, kau tungau tadi tak faham tak apa? Tangan ayam ni kau faham kacau tu ni. Tak apalah, dia faham lain. Tak apa. Dia nak dikajarkan ayam tu. Berasa tak berasa? Berasa. Dah budak ni kan. Kau jual ayam pula budak suar pula ni. Dan baru lepas makan ayam tadi tu kan. Turun daripada pusat penyembelihan ayam. Dia boleh tanya, lapar pula ha. Kek mana nak cari restoran halal? Tak mentedarah pandai lah cari yang halal. Ha, nampak tak? Ha, tu kadang-kadang. Adalah tompek-tompek dia bertakwa tu. Ingat Allah betul-betul. Jangan makan babi haram deh. Tapi benda-benda lain tanya balik. Bertakwa pada Allah di mana juga kita berada.
Macam kisah seorang perempuan tu yang digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub. Dia datang, dia kata, tiba lelaki tu datang kat dia, aku nak bersama dengan kamu tu, nak dipoluk perempuan tu. Perempuan tu kata, nanti dulu, kamu tengok apakah penduduk kampung ini sudah tidur. Dia pun pergi tinjau. Dia ingat suruh tengok lain clear ke tak clear. Dah nampak semua tidur, kau semak betul-betul. Lagi semangat dia tengok, yo semua dah tidur. Aku nak tanyakan satu soalan, kau rasa Allah tidur belum? Langsung terperanjat dia, ya Allah. Langsung insaf dia. Dan sebabkan dia mengelakkan maksiat tu, dia masuk syurga. Ada seorang lelaki lagi, ada seorang perempuan, lelaki suaminya jatuh terlantar, sakit tenat. Cari tajuk takut kepada Allah tu, kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Sakit tanah lelaki ditimpa musibah, jadi dia terlantar, anak-anak kelaparan. Maka suami dia kata, kau pergi ke rumah orang kaya tu, kau minta lah dengan dia, mungkin dia boleh tolong. Maka datanglah dia, dia jumpa lah dengan tuan tu yang orang kaya tu, boleh tak aku ni susah, aku nak bagi makan anak-anak aku, bolehkah kiranya kau membantu aku? Boleh, dengan satu syarat, kau bersama dengan aku. Orang kaya tu cakap, dia kata, setujukah kau? Aku tak setuju. Dia pun balik. Sampai ke rumah, tengok anaknya merengek-rengek, laparnya, laparnya. Tak sampai hati tengok anaknya, dia keluar balik pergi rumah orang kaya tu. Pergi rumah orang kaya tu, apakah kau bersetuju kali ni? Ya, aku bersetuju. Maka orang kaya tu tutup pintu, dipagang bahu perempuan tu, mengelotak, mengelotak-ngelotak, mengigil-ngigil, mengelinting. Apa lagi istilah? Melaka ada tak istilah? Bergegau. Kan? Mengelotak. Kau ni kenapa? Orang kaya tu, kau ni kenapa? Aku risau, anda kata Allah nampak aku, aku takut pada Allah. Maka orang kaya ni terlepeh, dia lepeh perempuan tu, dia insaf, dia kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama dengan kefakiran kau. Sepatutnya aku yang kaya ini lebih takut lagi. Patut orang yang miskin, nak apa pun dia sanggup korban tu sebab nak ambil. Ni tak, dia takut Allah dengan tahap walaupun dia susah, dia takut pada Allah. Jadi sebab lepeh pada tu, dia bagi segala harta yang dia ada sebanyak-banyak, dia pergi ke perempuan tu. Dah tak apalah, kau janganlah teruskan niat apa yang aku minta tadi, kau baliklah bawa harta ni balik rumah. Senang lenang kehidupan dia dan keluarga dia yang susah tadi. Dan orang kaya ini tadi juga dikatakan masuk ke dalam syurga. Nak tunjuk kan? Itu sebab dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa. Barang siapa yang berubah, berhijrah di jalan Allah, fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wasa, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sangat-sangat insyaallah. Hari ini bukan kita tak ada aduan. Orang pergi kerja, ada satu tempat kerja tu, bos saya tak bagi dia semayang jemaat. Semayang pun tak boleh. Tak rasa semayang dah. Tak semayang, berhenti kerja, dia kata. Berhenti lah kerja, berhenti kerja dah, cari. Jangan risau, ada kerja, ada rezeki lain Allah bagi kita. Arwah abah saya makin macam tu lah cakap eh. And then kalau bos dia tak bagi, dan balik kampung cuti, memang dia berhenti, biarlah dia tak kerja. Macam tu, tak ada risau, elok ada. Macam-macam kojo buat arwah abah saya marin. Arwah abah saya marin pernah kojo jadi driver, jadi driver seorang datuk tu. Lepas tu bila datuk tu dia hantar pergi kojo, jemput anak, anak orang kayu ni pergi balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, jemput. Balik tahun sekolah, dia turun ke tu, bump, dia tinggalkan beg sekolah tu, kek kaki abah saya. Puk, tinggal lah. Abah saya lah angkut beg tu buat masuk dalam. Abah saya driver marin. Abah saya cakap, kau kojo lah elok-elok, belajar rajin-rajin, so kojo lah elok, kau jangan jadi driver macam abah. Sakit hati tu. Yo abah, yo tu, macam perangai tu. Ada anak orang kaya yang baik eh, bukan semua yang macam ni tadi tu kan.
Saya tak kasih siapa. Contoh. Kan? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perkara paling berat itu ada tiga. Imam Syafi'i pula cakap, perkara yang paling berat ada tiga. Apa dia? Dermawan saat memiliki sedikit harta. Walaupun sikit, dia dermawan. Dia ada RM10, nak juga sedekah RM5. Dia yang ada RM10,000, belum tentu lagi bagi RM1,000. Tapi kalau ada RM10,000 bagi dalam RM5,000, terbaik tu. Payah nak buat tu, termasuk yang bercakap ni. Bukan mengaku, bukan cakap orang tu. Kita ni gemar mengutamakan diri kita pada orang kan. Tapi itu dia. Kalaulah kita sikit pun kita bagi, banyak tentu lebih lagi kita bagi. Macam tu lah. Jadi saat dermawan, itu dia dikata perkara paling berat. Dermawan saat memiliki sedikit harta, meninggalkan perkara yang haram saat sendirian. Tu tadi cerita takwa tadi kan. Dia seorang-seorang pun tak buat jahat tau. Dia seorang-seorang tengok bini tak ada, anak-anak tak ada. Mula dia takkan handphone ni. Berjoget-berjoget perempuan tu. Dia tengok cerita apa? Cerita porang. Faham tak cerita porang? Porang bermula sampai habis. Tak ada berbunga, ada berapa orang ni. Ni kau ni dan risau batu lah kalau. Tapi yo, dia tengok, tapi kalau takwa ingat Allah, dia sadar dia boleh mati bila-bila masuk. Tengok, pam, ada satu tu toruk bona porang. Jadi dia punya jantung pun laju, sudah berhenti, zat Allah, pam, jatuh himpun. Handphone tadi tengah play lagi tu. Dia mati. Anak datang, abah ngucap abah. Nak pakai telefon abah, nak telefon ambulans. Pegang handphone abah. Huyuh. Mbak. Tak panjang cerita apa pandangan dia tu. Ya Allah abah dan sebelum mati. Sobek deh. Nengok cerita porang. Yang tu kau jangan tanya tau cerita porang tu. Tapi memang yo. Nampak tak keadaan ni? Kita minta Allah makhtim ala Nabi Husnil Khawatimah. Nampak tu? Kan? Minta penyudah yang baik. Saya tengok sendiri, saya ceramah kuliah subuh di surau Taman Purba Ampang. Seorang makcik tu, dia biasa semayang, memang dia semayang kata kursi, dia dah tak larat, lutut dia sakit. Sementara tunggu subuh macam ni, dia sandar kat dinding, meninggal. Ya Allah, masa menguruhkan jenazah, senang, senyum jenazah tu. Tu dia keadaan. Macam hari tu, cuba tengok yang anggota bomba yang menyelamatkan budak, nak menyelamatkan budak hari tu kan. 6 orang. Saya semalam ceramah dekat markas tentera laut diraja Malaysia Sepanggar, Kem Sepanggar Sabah, Kota Kinabalu. Bang, poniknya tu di Kota Bang tangsnya. Lepas tu kena ceramah lah dulu, makan kemian. Dah ada saja. Tak, tu apa dah offer dah tadi. Saya kata lopeh ni kang lah. Jadi saya tanya pandangan dia orang tentang kes yang 6 orang tu. Kan ada yang cakap tu. Ni 6 orang ni, emak seorang sudah mati dia. Kan dikutuk-kutuk dia orang yang tak ada. Cuba kau fikir, kalau 6 orang ni mati sebab nak menyelamatkan anak kita. Cuba fikir. Kan? Bercakap dengan anak, cakap dulu otak sampai kemudian. Tak apa perangai. Nak kata bungkuk tak bungkuk. Otak tak ada aku fikir. Bukan otak tu ni, peri kemanusiaan ni. Bila saya tanya dengan pegawai tentera laut ni, dia cakap apa? Sebenarnya dia memang dah ikut SOP dah. Tapi bila dia masuk kat dalam tu, dia biasa memang diikat tali tu. Cuma waktu dah kena pusar itu, jadi tali dia orang tu dah terbalik tu, dia tak boleh naik atas. Itu yang punca. Jadi bukan kata dia orang tak ikut undang kau, dia pergi ni apa kau, tak ada. Tapi yang benar eh, ajal dah sampai. Jenazah seorang tu senyum, bercahaya muka. Tu
yang kita tengok tu kan. Kadang-kadang kita ni cakap tu dia tadi, takwa maknanya tak, kita tinggal perkara yang haram saat sendirian dan juga mengatakan kebenaran saat berada dekat orang yang diharapkan kebaikannya atau ditakuti kejahatannya. Contoh kita pergi jumpa Tok Gapak, contohlah jumpa Tok Gapak. Ha, Tok Gapak ni kio baby lah, saya tak setuju rencananya. Contoh Tok Gapak cakap. Jadi bila cakap tu adalah seorang hamba Allah nama Fairul, bukan nama sebenar. Kau ni macam ni tak betul, tak betul. Tapi Dek Fairul ni rasa ada benda yang tak betul, maka dia cakap tu, tapi saya rasa tak boleh macam tu. Apa pula? Macam ni tu ah, ni. Jadi dia tetap nyatakan kebenaran. Tak ada orang botol tu tu, saya setuju tu. Tak ajak orang tajun kau, botol setuju tu. Semua setuju. Kerana tu kadang-kadang kita ni jangan gama-gama judge orang, gama judge-judge orang. Kadang kita tak tahu kan, tu sebab kenapa dia macam ni, kenapa dia tak, kita kena tahu. Tu ingat ada satu kisah Kang Ejek ni tu, Kang Ejek, tapi nak gambarkan, nak menggambarkan, ada seorang ni kebetulan dia dia songau sikit, dia turun, dia jumpa dengan tukang kasut. Dia turun daripada bas, dia tanya, ampun bangun mana? Dia tanya orang yang tengah-tengah repair kasut. Tak, 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 tak. Mang, ampun bangun mana? Dia tanya kampung baru mana? Dia pun pandang, budak tukang kasut tu. Dia pun tak, 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 tak. Dia kotuk ke kasut tu balik. Dia tanya, kampung baru mana? Lagi kuat dah, tak, 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 tak. Bang, saya tanya kamu mahu mana? Tak, 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 tak. Sombong lah bang ni, gitu. Sombong lah bang ni. Ni lah. Dia pun keluar je lah. Yang tengah kotuk tadi, dia tengah kojong kasut yang seorang tu. Yang seorang tadi nampak. Bang, orang tu tanya, jawablah. Tak baik lah bang ni. Kan aku nyawab kan, dia kata aku enyeknya. Kamu mahu nampak orang kanan ini, samai lah. Tapi nampak tak? Baik tak dia? Dia tak nak jawab sebab dia pun sama macam tu. Kau jawab, kerana kau baru ajak dia. Faham tak? Tu sebab jangan judge orang. Dia baik dah tu, dia tahan dia. Tu dia tak, 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 tak nak jawab. Botol. Ni cerita botol ni. Tu jadi nampak tak? Orang cakap, bang, apa pun tak jawab. Kan kalau aku jawab, macam aku ejek dia. Nampak tak? Sedangkan dia pun sama. Nampak tak? Jangan hukum orang. Itulah tu. Macam-macam orang kan? Jadi, kemudian kalau kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, dalam masalah tidak menunda melakukan amal kebaikan. Nak menyumbang, sumbang cepat dengan so dia nak sumbang lah. Contoh malam nak kan, ada tabung wakaf untuk apa, tabung sumbangan untuk aktiviti dan juga dakwah pusat tarbiyah UNAIS dan juga pusat pengajian Darul Quran Miftahul Jannah, yang mana penasihat dia yang tengah ceramah ni kan. Kalau contoh nak bagi, bagi, jangan tangguh-tangguh. Tak apalah, lain kali lah kan. Kita tak tahu ada lain kali ke tidak kan. Kalau ada bagi, tak nak bagi pun tak apa. Ni kalau nak bagi, jangan tangguh-tangguh. Contohlah dalam kampung kita, dalam kampung kita lah contoh. Pernah tak jadi macam ni? Ya, saya bagi contoh senang ya kan. Ha. Ya dong ah, apa haji, apa tu ha, yang hujung kampung kita tu ha. Tak sihat. Nazak dah deh. Tak apa-apa tahu, rasa macam lomah betul dah. Yo ko, ada ingat potang kan nak pergi tengok lah. Biasa kan macam tu, potang kan nak pergi tengok. Lepas tu potang tu bini tanya, bang, abang jadi tak nak pergi tengok? Macam malih pula lah, besok lah pergi tengok. Dia tangguh esok. Malam tu meninggal, pernah jadi tak? Lepas tu, Eden baru nak pergi tengok. Meninggal dah deh, ayat gitu. Wah, sebenarnya ada peluang tengok tadi. Kita yang menangguh kan? Balak. Kena fikir, tertangguh tak sampai buat sebab orang tu meninggal. Tapi bayangan tangguh kita yang meninggal. Macam mana? Langsung tak payah. Jangan main-main. Hidup kita ni sementara. Tak ada apa nak kejar dah. Sementara je.
Tu sebab Nabi kona kita, Nabi kona umat dia, Nabi sayang umat dia, Nabi doa, ya Allah umat aku janganlah bagi umur panjang-panjang. Sebab apa? Dia sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu Nabi sebut. Maknanya kita kalau panjang umur, nak panjang lagi, panjang umur nak panjang lagi. Umur kita 60 tahun tu biasa lah tu, 70 tahun ekstra, 80 tahun bonus, 90 tahun gegar vaganza. Ha, tak ada siapa bercita-cita dan rasa umur dan ni 150 ni. Tak ada. Tak ada siapa pun yang berani bercita-cita macam tu. Jadi dah umur tak panjang, umur tak panjang, berapa lagi kita nak bercakap bergaduh? Umur tak panjang, berapa nak habiskan masa mengutuk orang? Umur tak panjang, berapa lagi kita lengah-lengah, leko-leko macam masalah lah kita ni panjang umur? Saya ceramah dekat Wangsa Maju, dua pasangan suami isteri datang jumpa saya. Dia kata bawa hajat anak dia. Anak eh mana? Nak jumpa saya. Mana anak? Anak saya dah meninggal. Lah. Innalillahi inna ilaihi rajiun. Bila meninggal? Dalam bulan, dia sebutlah bulan berapa. Ya ke, apa sakitnya? Tak sakit Ustaz. Dia meninggal dalam tidur. Berapa umur eh? 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur. Itu kanak-kanak usia 11 tahun. Kanak-kanak 60 tahun tunggu apa? Hmm. 11 tahun Allah boleh cabut nyawa dia. Takkan kita tak belajar-belajar lagi? Ada jiran-jiran kita yang meninggal dalam tidur. Ada jiran-jiran kita yang meninggal tengah duduk. Kan? Ada yang meninggal seorang, ada meninggal ramai, ada meninggal insiden, ada yang meninggal macam-macam. Tapi kita pernah tak ambil pengajaran? Yang Eden pun akan macam tu. Aku pun akan macam tu. Buat apa gaduh-gaduh? Sibuk mengambar cerita pasal orang. Hmm? Kadang marah orang yang tak ada kono-mengono pun ada. Marah drama. Umur dah tak panjang, leko lagi drama. Sonjo tu. Allahu Akbar. Bila Gazara. Gazara ke Garaza? Garaza ke Gazara? Gazara. Tengok tu. Saya tak tengok. Cinta bukan kristal lah. Jangan benci cintaku lah. Kesian Husna. Saya tak tengok dah. Tapi dalam internet tu orang punya marah perempuan tu. Tak gunanya perempuan, mati lagi baik. Dia berlakon. Bukan waktu-waktu tau. Tapi kita sibuk bercakap mengutuk dia. Bila minta maaf tu dengan dia? Bila nak minta maaf? Tu yang tak perasan tu. Bercakap macam-macam. Dia ni tak guna, dia ni tak boleh pakai, dia ni macam tu, dia ni macam ni. Macam-macam debat ni, yo tak datang ni. Dia tak. Lambek yo sampai ke tu. Bukan orang sini dah, tempat lain. Bih lalu tu, mudah orang ni. Enggak ada tak nonggak kata ni. Yang ingat kan tua warna dalam TV tu. Kan? Tak tengok baru ni, pendakwah muslimah tengok. Tengok tak? Lah, tak tengok pun. TV Hijrah baru ni kan. Dia make up rasa, ha, putih, lapak, berkapuh. Kalau usik, puf lah. Rambut tu dipacak macam tu lah. Oh, sekarang. Rupa-rupa blazer dah tak muik. Gomok pula dah sekarang. Tapi, tu dek, kita kena jangan cakap-cakap. Buat dosa, buat apa? Ngumpik. Dia dongah-dongah lah. Duit masjid habis di sakau eh. Mana kau tahu? Dia dongah. Jangan buat-buat. Dalam hal ni yang banyak memecah belahkan masyarakat. Bab bercerita. Bawa mulut cerita eh. Istilah orang kita, bawa mulut. Istilah yang trending sekarang ni, makcik bawang. Membawang ni kau jawab tu. Makcik bawang tu tengok kenduri. Soalnya sekarang semua catering. Membawang menu eh. Kan? Ni membawang tu kan. Bercerita pasal orang. Abu Lait As-Samarkandi dah hajar. Abu Lait As-Samarkandi kata, kalau ada orang bawa cerita, jangan lupa 6 perkara.
6 perkara. Ingat ni. Nombor 1, bila orang bawa cerita, jangan terima. Nombor 1. Sebab apa jangan terima? Sebab kesaksian dia tak cukup. Dia dengar dia ambil di masjid. Mana kau tahu? Dia dengar, kau jangan bawa cerita ni. Dia tak nak terima tu. Sebab kau main cakap ya. Tak baik kau baik macam tu. Satu. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Kau berhenti bawa cerita. Sebab ni dah masuk kategori perkara mungkar. Jadi amar makruf nahi mungkar, kita wajib cegah benda-benda mungkar ni. Sebab apa cerita yang tak betul? Kalau betul jadi mengumpik, tak betul jadi fitnah. Dua-dua berdosa. Jangan buat. Yang ketiga, jangan sebab cerita orang tu menyebabkan kita sangka buruk ke orang. Yo, tak sangka dia macam tu. Baru dengar-dengar kita dah sangka buruk ke orang. Jangan, berdosa hukum Allah larang. Jangan, jangan kamu bersangka-sangka dengan orang lain. Dan rasalah, dan rasa. Ini kalau rumah yang besar ni, tak mana lah ni. Di rompak bank mana duit ni. Contoh, berdosa tak? Berdosa. Bersangka-sangka. Yang keempat, janganlah pula kamu menyelidiki. Menyelidik kesalahan orang. Dan dengar dia ni, dia kena tak abang tu kena tangkap. Yo, kau benda kau tak, dia tak tahu lah, kau jangan risau. Dan kau nak mak tu, tahulah dan cari cerita tu kan. Dia nak menyelidik pula. Kita cari kesilapan orang, cari kekurangan orang. Orang boleh cari, tak kekurangan kita? Boleh. Kalau tak nak aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab bila mengumpik atau fitnah, dua-dua boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Benci perbuatan itu. Dan yang keenam, bila kamu dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Kita pula yang sama nyebar-nyebarkan cerita. Dia sekarang ni kek mulut kurang, tapi kek dalam WhatsApp tu laju menabut payah. Serap, 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 hantar. Send to all. Jangan amin. Hari ni daripada sebudak-budak orang sampai setua-tua manusia, semua ada grup WhatsApp. Dah tersebar tu. Datang tak lam ni tun pahi jah te. Kau pahi-pahi sama dengan dan iyalah. Kayak baju apa ni? Kok kau lah nak telanjang apa te. Dalam tu. Dia bergurau dalam tu kan. Dia bincang-bincang dalam tu lah. Tu yang ramai tahu ni. Alhamdulillah. Saya dengar tu angkat luar tu ramai merontor-rontor nak masuk tak murid lah. Alhamdulillah ramai batu malam ni. Kan? Mungkin ramai lah ni tu. Ramai malam ni tu. Alhamdulillah. Seronok tengok. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu. Aduh, malam ni malam kojo. Biasalah. Tapi ni kaya penuh. Semua sekat alam sampai dalam aduh. Ha, topi pun ada. Belakang pun ada. Ha, okey dah tu kan. Kan, jadi jangan menunda-nunda buat kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Kata ada peluang nak pergi umrah. Dan dengan Samsul Deban ada buat pakej umrah, kau nak pergi-pergi lah. Dan nanti lalu. Kau duit kau banyak, nanti lalu. Belum sampai seru. Seru macam mana kau nak? Poi! Apa boleh poi? Enggak macam tu, kau nak tunggu orang cakap macam tu. Tapi macam mana? Poi, boleh poi-poi. Tak kisahlah poi dengan siapa pun. Tapi kalau nak poi dengan saya, boleh seboleh, dua leh, satu, dua, tiga. Boleh, tak ada hal. Ada yang poi dengan Abang Samsul Rau-Rau. Ada yang poi dengan Ustaz Azni, Abu Mansur. Sama ni sembilan ni. Riuh lah ketobang tu sok. Kita orang kan bertarif dah. Sama join makan sama. Buah kan. Lopuk lopak ambil gambar. Lepas tu ada satu bulan tu pergi dengan Fiz Fairuz suami isteri. Saya tanya, anda abang berlakon berlakon munafik dua. Anda abang. Biasalah ustaz. Oh, bagus tu. Elok tu, ada filem Melayu yang memartabatkan ayat-ayat Quran dalam mencegah ni melawan syaitan durjana. Baguslah. Tapi tak sadap ramai tengok cerita Munafik 2 ni, aku 6.5 tengok. Aku 6.5 potangnya. Tayangan tengok. Tayang Maghrib. Keluar-keluar dari Isyak, dia lagi munafik daripada Munafik 2.
tu tu balik situ tu. Ya. Kan? Ha, ada yang pergi pula. Terpulanglah nak pergi mana. Pergi tu nak pergi, pergilah. Jangan dia takut-takut dengan orang nak pergi. Orang baik-baik, kita galak kan. Ada nak pergi umrah ni, eloklah kau pergi. Sonok weh. Dia nak pergi. Dia ni pun ingat nak pergi lah ni. Tapi belum ada rezeki ni. Pergi kau pergi, kau pergi lah. Sonok weh. Semayang yo, ngaji yo, nak sedekah yo. Bantu kau. Orang cakap apa ni kau pergi bila? Belum sebolehnya. Belum seboleh saju. Tak ada wanda dah. Cuma kau bawa lah setukin tatabah sikit. Ini tak. Dia nak pergi umrah ni. Kau nak pergi umrah? Aku siap lah kan. Kenapa lah? Kau dah surau tak pergi. Sajid tak pergi. Semayang pun dia tinggal. Tak nampak tak tidak Kaabah. La ilah Allah. Ya kau bafa Kaabah tu pula tak nampak pula. Eh kau main-main. Adon tak nampak dah. Yo kawan tu dah berdomba. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Turun-turun. Dah masuk di hotel. Dia tinggal lebih ke tori. Dia masuk pergi masjid tu. Bakal lintau dia. Balik melulung. Melalak. Kenapa cik? Mentawih tu tanya. Tak nampak Kaabah dah. Banyak dosa serta. Kaabah tak nampak. Sabar pak cik. Ini Madinah. Mana datang Kaabah sini? Macam Madinah macam Kaabah ni. Jumpa. Pergi Mekah saya jumpa lah. Ya Masjid Nabawi tu pergi mengayau si Kaabah nak jumpa. Ilah Allah sahailah. Kadang tu lah dia orang kan kau mah nakut-nakutkan orang. Iya. Kau pergi lah nanti malam ni jenazah tu balik. Memang iya. Ruh tu kadang balik dalam tempoh-tempoh yang waktu pantang tu. Orang perempuan tu. Waktu edah tu. Jangan main. Orang perempuan edah berapa hari? Kalau edah matilah. Berapa? Ha, tak tahu hari-hari. Ha. Satu hari edah betul. Tak boleh berlawa-lawa, bermakeup-makeup tak boleh. Kada kenduri kenara jangan pergi. Kenapalah Kaabah? Ada ilmu pakai, jangan pergi waktu kita dalam edah. Kau sampai hati kau datang. Yang mati-matilah. Ya, dia cakap umat idea ni mula. Dahlah bangang. Kuat-kuat lah sebenarnya tu. Edah kematian suami, jangan bermakeup-makeup semua. Tetapi darurat boleh keluar. Contoh, dia kena kojo. Tak apa pergi. Tapi jangan berhias beria-ia mana. Pabar makeup eh. Contoh pun gua mak. Macam cerita mak. Kau tengok yang geram ni. Saja betul lah tu. Ha, cantum pun kau mak. Toma pakai tak ya. Bibir menyalur. Yo, bekerja. Dah habis kerja, balik. Jangan lepak-lepak lagi. Jago satu hari tu. Yo, tu lah. Saya kadang tu perangai orang kita ni. Itu bukan yang dah. Kadang orang meninggal. Saya nak pesan betul-betul orang kampung. Semualah yang menongah secara live ni pun saya nak beritahu. Bila orang meninggal, pergi ziarah. Ziarah tu sampai ke luar tu, nangok jenazah tu dalam, masuk dalam. Kan? Tak tengok muka pun tak apa. Nak tengok ke mana. Kau tu keluar, kau tu jolik lidah aku. Kau buka mata aku. Tak payah tu. Nak tengok, dur mati dulu ke, minah mati dulu. Tak payah tu. Dan sah-sah meninggal tu, pergi masuk dalam, duduklah. Menghormati dengan cara sedekah lah. Fatihah ko. Bacalah Yasin ko. Ataupun kita zikir sikit. Dan doakanlah. Doa tahlil arwah. Aduh ke belakang kitab Yasin tu. Dah habis tu. Dah. Nak balik. Terus balik. Nak tunggu sampai jenazah diuruskan. Sampai ke bumi. Lagi baik. Sampai dekat kubur. Talqin tu. Doa. Lagi baik. Talqin tu bukan untuk yang mati tu dah. Untuk orang hidup tu. Biar ada sana. Wahai supulan-supulan, kalau ditanya siapakah Tuhanmu, maka jawablah Allah Tuhanmu. Dia yang beri. Tapi tidak jawab orang yang tuju kek tu, tuju kek kau tu kan.
Nah jawab tu kami jawab, nah sebab ikut amalan. Ini yang kita geram, pari tengok jenazah, berburak pasal bola malam tadi. Berburak, kau tengok tak anugerah apa tu itu? Siapa menang, siapa menang? Ini jenazah ada dalam ni. Kau nak cerita pasal dunia, balik. Itu orang cakap ni. Roh Allah Yarham, Allah Yarhamah ni tengah diuruskan ni. Tengah merayau situ tu nampak. Lah dia tak doa doa anden tu. Lah berburak lah. Semua masuk semayang jenazah. Lah duduk dekat luar sokok tak doa dia semayang anden tu. Contohlah. Kan, tapi iyalah. Tu macam-macam pandangan tentang tu. Tapi makna kita ni. Lah tu dah mula lah keluar dalam WhatsApp hari tu. Bila kita tak bersatu tu payah. Macam-macam patua, macam-macam pandangan. Dah ada doa akhir tahun, doa awal tahun no. Ikut Yahudi je. La ilaha illallah. Allah dah beritahu udu'u ni istajib lakum, berdoa lah. Ni saya aku akan makbul ke. Allah suruh kita doa. Hari-hari doa pun tak apa. Tapi janganlah tunggu akhir tahun, awal tahun ni doa. Doa akhir tahun, ya Allah mudah-mudahan kau terima amalanku. Tak ada salah ha, no. Doa awal tahun sampai Maghrib tu doa pula. Ya Allah mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang terbaik bagiku. Mudah-mudahan aku kuat lah semangat nak ibadah tahun ni ya Allah. Oh, tak ada salah ada. Malam ni semua Syakban tak payah baca. Aduh dia baca Yasin tiga kali tu mana ada mandai ya. Nabi posan hidupkanlah malam ni semua Syakban dengan amalan-amalan yang baik. Kok mampu semayang sunat, semayang sunat. Kok mampu semayang, mampu mengaji, mampu zikir. Boleh. Kau boleh mengaji satu Quran lagi baik. Kau tak mampu dan baca Yasin tiga kali tu lah. Boleh. Poniklah baca Yasin tiga kali. Baca sekali. Tu pun ponik. Nak baca Yasin sadaqallah lazim. Tak berhenti dah jadi orang. Malih, melantun pemalih. Ni ada orang cakap, siapa baca Yasin tiga kali tu neraka. Ni marah. Yang baca Yasin tiga kali kat masjid tu neraka. Yang tengok bola kat kedai mamak tu, syurga tu confirm. Mana orang baik-baik jangan ditogah. Niat baca Yasin tu niat kena Allah. Sudah. Itu ya. Tapi kubur tak boleh. Tak ada orang baca Yasin ke kubur tu. Kita baca Yasin nak baca apa? Baca Sarabah. Macam-macam diorang ni lah ya, zikir ni. Ni tahlil-tahlil arwah ni mana ada. Betul tak sebut? Tahlil arwah ni tak ada. Dah pondong orang kampung. Macam mana pula ni ya, tahlil arwah tak boleh buat. Siapa kata tak boleh? Malaik apa ni? Kalau kita tengok ulama-ulama Nusantara dulu, dia dah susun dah. Jangan lupa dulu Nabi waktu pergi ke sampai langit ke berapa jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Belum pernah lagi aku tengok umat kau lah paling miskin, kuih koring, masakit, kuih koring. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Itu hakikat eh. Jadi kita ni kalau lah ulama Nusantara tak ambil lah buat inisiatif dia susunkan zikir tu. Dia dah susunkan lah tahlil tu buat macam mana. Ha, mula-mula baca Fatihah. Lepas tu baca Qul huwallahu ahad tiga kali. Surah Ikhlas. Bacalah surah Al-Qur'an, Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah Fatihah ahli semula. Baca pula Al-Alif Lam Mim surah Baqarah. Baca pula ayat kursi. Dah habis tu pula kita pula zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia susun dah tu. Kalau tak kan tahlil arwah, kebanyakan kita balik rumah memang tak buat apa-apa. Tak ada zikir sendiri tu. Payah nak jumpa. Kau istighfar pun tentu peranjat dia. Astagfirullahaladzim. Masa bila abang balik? Terperanjat lelaki balik. Kau tidak, tak ada istighfar tau. Allahu Akbar. Sebab kadang orang dengan koma. Ni tak boleh, ni tak boleh. Semayang tai kursi ni mazhab kursi kan. Ada kaedah eh. Kan nak semayang kat kursi tu janganlah kalau tak sofa. Orang belakang kamu tanduk kan. Kan belajar. Itu sebab kan kono belajar. Kan
Nak taubat, taubat dah dok eh. Jangan cakap lah, dia ni tak ada ni, dia nak kira ni. Sabda Nabi SAW lagi, solat lima waktu dari Jumaat ke Jumaat selanjutnya serta Ramadan ke Ramadan adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu itu, selama mana menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Solat lima waktu dari Jumaat ke Jumaat, jaga solat kita. Nah, jaga solat kita. Dan begitu juga, hanya kerana dosa kecil saja terhapus perbuatan baik, maka ketika seseorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, wajib baginya untuk segera bertaubat, melakukan amal yang soleh. Kalau kita dah berdosa, melakukan dosa dengan memutuskan silaturahim, dan saudara pergi jumpa, minta maaf, okay? Tautkan hubungan sesama kita. Jangan bercakap-bercakap lagi dah. Dan yang ketiga, pesan Nabi, memiliki akhlak yang mulia. Wasiat yang terakhir iaitu perintah untuk memiliki akhlak mulia dalam hubungan sesama manusia. Contoh paling mudah dalam berakhlak mulia iaitu senyuman yang diiringi wajah yang berseri ketika bertemu dengan orang lain dan bertegur sapa. Assalamualaikum. Kadang naik motor kan, tin, hoh, tengok angke. Nampak tak tahu tak siapa orang kan? Tidur, sempur. Tengok ni. Iya. Kan, tak apa dia. Pandang orang. Assalamualaikum. Salam. Allah. Soalnya, sihat ke? Jalan. Ke kampung ni macam tu ya. Bukan susah-susah mana dah nak berhenti dah. Yang ponting-ponting tu dia break emergency lah. Assalamualaikum. Salam. Cep ke? Lama tak nampak? Wih. Lama tak jumpa tak? Lama tak nampak? Butuh tak? Oh, jawapan dia kan. Dia aduh jawapan kan. Eh, kau ni tak habis-habis gurau. Kalau kakak-kakak. Okey, baik. Macam tu lah. Jangan gaduh-gaduh. Kan? Tiga perkara Allah Ta'ala akan tanya akhirat sah. Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Dan ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Jangan kita putuskan silaturahim. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, so kita putuskan silaturahim. Jaga hubungan baik antara satu dengan yang lain. Macam tadi bertegur sapa, tegur lah. Tak kira sapa. Pangkat dia rendah tinggi, kita tegur. Tak kisahlah dia tu macam mana pun, tegur. Biar baik, hidup sementara. Buat apa kita nak sosak-sosakkan kepala kita dengan bermusuh dengan orang, dengan orang yang lain. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, hari kiamat orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling bagus akhlaknya. Tidak hanya itu, dengan memiliki akhlak mulia, maka akan dicintai oleh manusia lainnya, malahan lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab hidupkanlah akhlak yang terbaik, baik-baik. Senyum yo. Senyum. Assalamualaikum. Itu sebab orang perempuan senyum kayak suami, basah pahala eh. Dia ampek. Ampek yang kita pandang. Pertama pandang muka mak ayah kita. Pandang mak ayah senyum. Besar pahala. Kedua, pandang suami, pandang isteri. Ketiga, pandang Kaabah, pek pahala. Tak ada siapa yang bangih dengan Kaabah tu. Allah. Ya Allah, dapat dan sampai kan. Kemudian pandang Quran. Nah, ni Quran bila last baca? Dan last tadika makin. Allah tahu. Lulalah dah khatam langsung tak ngaji lidah tu salah tu. Ha, balik-balik tadi, pandang suami senyum. Dan tu tua orang kau nak kau senyum senyum. Dia dah tua mula lekor dengan cucu. Salah kan. Alah cucu nenek, alah cucu nenek, alah cucu nenek. Atuk dah muak dah ni, cucu khabar. Eh, cucu-cucu lagi, aku 10 dah. Alah cucu nenek. Yang atuk eh, bangi dia hantar cucu khabar. Huh, tu. Atuk eh, masuk bilik. Eh, mengamuklah atuk kau, tak eh, faham itu tu. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Atuk dia dalam bilik dah ni. Eh, yo, cucu nenek ni. Ni laki nenek dia pun. Kita. Langsung laki nenek tu bagi signal. Yang alah cucu nenek. Mengigau atuk kau. Tak faham ni tu dah. Sudah eh. Atuk emang jorit.
Allahu Akbar. Bodoh otak cucu. Apa halnya tu? Udah pek ditangkap eh. Ayo sahelah. Tu sebab bincang suami isteri. Bab-bab itu bagi signal yang suami isteri faham. Bang, kalau saya topuk macam ni, maknanya apa? Macam tu. Maknanya anak kupi tu. Pap kupi tu. Pap, pap. Mi goreng. Tak faham lah. Kalau nak masuk dalam bilik pula, ada signal lah. Pakai kod MOS. Suami bagi signal dulu. Bini punya terus-terus okey tu. Contoh gila tu. Ha, tapi jangan selalu bona pakai. Apa tahu bona kalau tu terbayang kau. Aduh. Tapi jangan selalu bona pakai, takut anak perasan. Yang pada terus-terus anak. Ngah-ngah kau tengok eh. Bila abah sebut terus-terus kau mak mesti masuk bilik. Tahu dah. Oh, dah tahu dah dah. Ah, jangan nampak buat. Nah, yang tu dah. Iyo, dah tua-tua ni kan. Iyo, kita ni nak orang perempuan nak masuk syurga tak? Saya nak bagi contoh ni. Bagi syurga, nak dapat syurga. Suami masuk dalam bilik, bolalah pergi. Tinggal kau jauh lain. Tengah basuh, tengah basuh kain ke washing machine ni. Tamu nampak laki masuk bilik dia sepak boom kata boy pagi masuk dalam bilik, assalamualaikum bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Suami pun cakap tak apalah kau sambung kau jauh kau pek palo sebab kita dah tanya ada apa-apa boleh saya bantu bang, ada kau baring sekarang sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Ha, jangan salah faham, dah lama tak ukur teh. Iyo. Budak ni dah berkorot dah. Ukur apa pula ni? Iyo, batu ni. Ini jangan ambil gengan tu. Nabi sampai kesudah romantik dengan isteri dia. Nak minum pun. Nabi tanya, tadi kau minum tadi kat sini kan, tengok bokeh bibi isterinya. Kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Kita ni laki kita bukan tak nak kongsi cawan dengan kita. Bukan tak nak tengok bokeh bibi tu, mulut bau naga. Nak kongsi apa, mak tak terdayo bau kan. Sebab cawan lain dah. Ha, wangi-wangi lah. Kan? Lepas itu apa lagi? Kalau isteri nak keluar rumah tu kan, dia cakap dengan isterinya, "Saudah wahai isteriku, janganlah kamu terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu." Kita keluar tadi lah, laki hantar tak sampai ke pintu. Hantar tak? Tak. Jagolah bagus suami. Tak jangan ngaku. Itu dah jawab eh. Cover lah sikit. Hantar kadang-kadang tu ada lah sikit kan. Yo, bila hantar sampai ke pintu, "Eh abang hantar lah ni sunnah Nabi." Muhammad. "Duit belanja ada tak ni?" "Tak ada lah abang." "Kau jalan lah dan tanya." Yo. Asam tu kan. Ha, yo. Lepas tu bila dah hantar tu pula kan, tengok pula isteri Nabi kalau nak naik kuda, naik unta, naik kenderaan, ditadah lutut dia tu jadi tangguh. Bijak oh, mak romantik eh. Tapi kita jantan kalau nak buat, kaji dulu borek badan bini. Jangan main tadah, tengok semangat di depan. Dia pijak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni? Ya Allah, prak patah pula dah panjang cerita weh." Kan? Tapi bini kita dia tak naik kuda, dia tak naik unta dah. Dia naik motor. Daripada dua tumpang dua tu turun dalam pam. Ha meh, naik. "Eh abang ni susah eh." "Apa?" Ha iyo, betul. Lepas tu, ha kalau naik kereta buka pintu weh.
abang ni sampai ompek-ompek pintu abang buka. Kau dah tak tahu kau nak masuk pintu mana. Kau dah masuk dia tutup lah lain tu. Lepas tu Nabi main kajar-kajar dalam rumah. Balik ambil. Dalam rumah jangan kat luar. Kau nampak apa lah kono kat laman kajar belakang jap depan. Lepas tu dah samput sodut pula. Nah, sodut pula kan. Ni lelah mengah dia kan. Jalan tu lah. Kata, apa lah kono tu gapak tu? Dia kata, contoh, main koja-koja lah kek korih tu. Dia kata, contoh, kek dalam, jangan kek luar. Kau orang nampak. Pakai tu gapak sini dah, topik lain. Main koja-koja. Lepas tu, Nabi dan isteri Nabi, banyak lagi lah antara Nabi dengan isteri Nabi, mandi bersama dalam bekas yang sama. Sosoknya tu dan Malik cakap tu dia dah sanyap tu dah terbayang macam mana mana bokeh nak dia rambut saya camah kek keluar mandi bersama dengan suami dalam bekas yang sama nyawap ya tak muek besen tu kau pakai besen bersuruh kau seorang tak muek dah jumpa imam pinjam bokeh mandi jenazah tu punya tontu-tontu masalah. Yang isteri siram kek suam, yang isteri Nabi siram kek Nabi, Nabi siram balik. Isteri siram, Nabi kata cukup. Habis air ni nanti. Saya camah kek Felda Palung. Tak payah sebutlah Palung berapa. Mandi bersama dengan suami, bosah, pahlawan. Tak teraya, tengok Siapa suruh tengok. Mandi malap. Tutup lampu. Agak-agak je. Cucu-cucunya, mana pula laki dia ni? Tak ada. Tak sodor tadi. Buka lampu dah terbaring tu. Salah kan? Tapi yo baik-baik. Gitu tu ni. Kesah warna tu kan? Itu kan? Kan? Akhlak Nabi yang terbaik. Nabi buat baik dengan orang. Nabi tak kira. Ingat tak? Ingat tak macam mana Nabi? Nabi ajar gitu. Kan? Nabi kata, berbuat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Duli Allah. Orang ni baik macam-macam, orang ni jangan kita marah dia. Nak baik macam mana? Adalah benda yang Allah Taala nak bagi lebih baik kat kita. Kan? Orang tu bermusuh dengan kita, dia marah kita, kata ni macam ni macam ni macam ni macam ni. Duli Allah. Kita tetap baik-baik. Jangan kita balik. Sebab Nabi dah ajar. Ingat tak macam mana seorang perempuan tua yang buta kutuk Nabi macam-macam, letak macam-macam halangan depan Nabi. Ada letak kayu, duri, batu letak yang bila Nabi nak lalu lepas tu maki hamun Nabi. Sampai satu hari Nabi tengok tak ada perempuan tu. Mana payet makcik tu? Padan muka Rasulullah. Kenapa dia sakit? Jangan. Tak baik. Nabi beli puai pula ke rumah dia. Nabi bawa makanan. Nabi suap dan dia makan. Nabi suap lembut pula tu. Sampai ke Sayyidina Abu Bakar nak buat pun tak dapat lembut macam tu. Bayangkan kita diberi peluang suapkan orang yang selalu maki hamun kita. Bagaimanakah kaedah suapan ni? Kalau dengan sudu tu dia gadak sampai ketokak kan. Dia tersangkang hak dia kan agak macam tu lah. Tapi Nabi tak lembut. Tu Sayyidina Abu Bakar meniti hai metod. Bila makcik tu marah, mana ada orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Nabi dah tak ada. Maka dia jawab, sesungguhnya orang itu telah pun wafat tak lain tak bukan baginda Rasulullah SAW. Perempuan tua ni menangis. Rupanya yang suapkan dia adalah orang yang dikutuk maki hamun selama. Langsung perempuan tu masuk Islam. Maknanya tu sebab kita akhlak ni nak kena baik. Lepas tu kita sesama kita baik. Jangan berpocah-pocah. Nak pocah macam mana lagi? Dan macam mana lagi nak pocah-pocah? Kita ikut Nabi. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri-isteri kita. Faham? Faham tak? Orang perempuan faham? Ya kok? Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita sayang isteri-isteri kita. Orang perempuan faham?
setuju. Eh, tak. Ya, maksud saya isteri-isteri. Itu sebab ramai lelaki. Ha. Ramai lah. Isteri-isteri-isteri. Macam itulah. Habis orang perempuan tak ada isteri, sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita ni semua sayang. Dan keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Nabi dah ajar kita, umat Islam yang berpegang kepada syariat, kita kena sayang. Nabi tak ajar sebab dia lain fahaman. Nabi tak ajar sebab dia ni geng orang lain. Nabi tak ajar dia ni bukan sama dengan kita. Nabi tak ajar dia ni bukan geng ketua kampung baru, dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar kena baik dengan semua selagi mana dia berpegang kepada syariat, syariat Islam. Sebab akhirnya nanti bila kita ni tidak bersatu, yang ruginya adalah kita. Kita tengok contoh yang paling senang. Dulu waktu peperangan meletus antara Amerika Syarikat dan juga Iraq, cuba kita tengok. Dulu masyarakat Islam bersatu di Iraq. Sampaikan tentera US sendiri surrender, tak boleh berepo, masuk tak boleh, nak tambah macam mana pun tak boleh. Mereka berjuang habis-habisan. Akhirnya mereka berunduri mengaku kalah. Tetapi kenapa yang baru-baru ni mereka kemudiannya mereka dapat takluk Iraq? Sebab penduduk Iraq sendiri yang membuka jalan kepada mereka masuk. Bila buka jalan mereka masuk, siap tunjuk pula kek mana Saddam Hussein bagi menyuruh mereka. Kek mana tompek. Dan sampailah pemimpin tu mati ditembak. Nak cerita apa yang berlaku di negara Iraq? Akhirnya mereka mengatakan dulu susah bawah Saddam Hussein, tapi tidaklah sesusah ini. Sebab apa orang Islam tidak bersatu? Pencuri. Sampai hari ini mereka masih lagi menderita. Itulah. Itu sebab tautkan silaturahim. Sahlah bercakap-cakap. Ingatlah dalam satu hadis Nabi pesan. Yang terakhir, Nabi pesan, saya faham dah muka-muka suruh berhenti itu, saya faham. Nabi pesan dalam hadis Nabi, Nabi cakap, Nabi beritahu, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Janganlah kita memutuskan silaturahim antara kita. Allah meletakkan perhubungan Islam itu, perhubungan dalam ummah, silaturahim. Rahim itu sifat Allah, maka borek tanggungjawab di dalam perhubungan. Jangan kita memutuskan perhubungan sesuka hati. Jangan. Tautkan hubungan, tautkan silaturahim. Mudah-mudahan masyarakat kita, negara kita, agama kita, umat Islam di negara ini dan di seluruh alam ini akan kekal aman, harmoni, bahagia. Dapat kita terus meneruskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian penganjur, terutamanya tuan rumah yang berhormat Datuk Ghaffar, Datuk Sri Ghaffar, kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Alhamdulillah, syukur suasana yang sangat special pada saya. Suasana istimewa sebab berceramah di laman ni satu benda yang orang kata tenang. Alhamdulillah, tiap-tiap malam hujan lobek, malam ni rahmat, tak hujan mana, pisaju di kaki Gunung Ledang. Saya boleh nampak ni sampai singgah putih Gunung Ledang di tengah macam setengah lekor kita tadi kan. Alhamdulillah. Jadi macam mana pun, terima kasih banyak sekali lagi, minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT, lebih kurang itu punca kelemahan saya. Hakikatnya semuanya dari Allah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya.